Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Pak. Banjarnegara. Nggih. Napa-napa. Nggih. Lan nek lho, Bapak. Foto dadi presiden. Oh, Magelang. Iya. Magelang juga, alhamdulillah. Dari mana, Pak? Manggung, Manggung. Kaduran. Jadi terima kasih ya. Baik-baik ya kalian semua. Kerjanya bagus. Proyek. Alhamdulillah senang banget. Mudah-mudahan bisa dikasih mana. Jadi ngurusin Pak Jokowi ya bagus banget. Insyaallah jadi. Kami merakyat, kemudian semakin maju sama ini memikirkan masyarakat kecil. Waktu itu asisten beliau datang ke Ancol, saya udah di Ancol dulu, terus saya dipanggil ke rumah Pak Prabowo. Tahun berapa itu, Pak? Kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang awal-awalnya. Lukis pamannya itu ada dua di sana, yang gugur masih umur belasan tahun, itu fotonya hanya hitam putih kecil, mungkin ukuran 2x3, dan itu kurang. Hanya saya campur imajinasi yang bisa kira-kira mirip, jadi seperti itu. Dan beliau suka, gimana, wah detail itu. Nah, betul detail. Kalau beliau itu sangat mengidolakan gambarnya Rembrandt Belanda. Nah, dan saya juga mengidolakan Rembrandt, kebetulan satu visi. Ya, beliau begitu bisa melukis itu, saya langsung beliau cocok, ya udah serahin. Ya, saya mendoakan supaya jadi presiden. Kalau ke Banyumas wajib makan apa sih, Pak? Kalau ke Banyumas wajib makan apa? Prabowo makan soto, numpak kita, Pak. Makan mendoan bareng, Pak.